Kami di STEM committed untuk memberikan yang terbaik kepada semua pelajar. Sepanjang pengajian mereka di UUM, mereka diberi pendedahan dalam aspek teori dan praktikal serta pembinaan sasiah yang baik. Pelajar-pelajar ini mendapat ilmu pengetahuan daripada pensyarah-pensyarah yang berpengalaman dalam bidang pelancongan, hospitality dan acara. Pastikan pelajar-pelajar peka dengan keadaan semasa industri, beberapa pihak berkepentingan yang terdiri pada agensi kerajaan, swasta dan badan bukan kerajaan dijemput untuk memberikan ceramah, latihan, bengkel kepada mereka. Bagi saya, ia sesuatu yang menyeronokkan. Pertamanya, disebabkan rakan-rakan sama-sama di dalam group discussion, perbendangan dengan mengamalkan kerjasama dan sebagainya dari segi berpersatuan dan sebagainya, dan benda-benda ini mencipta satu kenangan yang terindah bagi saya. Saya menggalakkan dan alu-alukan anda semua untuk menyertai kami di STEM. Marilah kita menyokong inovasi pengetahuan dalam pelancongan, hospitality dan acara. Jadi mengambil daripada semangat itu, untuk rancangan ni kita bawa khas kita punya chef yang sangat berpengalaman dalam industri, iaitu Chef Siti Aminah, untuk berkongsi sedikit resepi. Okey, ini ramai orang sebut cinnamon lah. Okey, sebenarnya nak sebut cinnamon roll. So ramai yang tengok kat dalam YouTube, okey, dekat Facebook, macam-macam cara kita nak buat cinnamon roll. Tapi hari ini puan-puan dan penonton semua, kita nak tengok cara yang paling mudah sekali. Okey, kita tak perlu nak uli beria sampai berpeluh-peluh, keluar peluh jantan, peluh macam-macam lah. Okey, hari ini memang mudah saja. Teknik dia melibatkan 3 step utama saja. Okey, tanpa melengahkan masa, mungkin kita akan teruskan. Okey, bersama saya hari ini kita ada di atas meja kita ni adalah bahan-bahan utama kita, ya chef. Okey, mungkin kita boleh teruskanlah dengan apa bahan-bahan yang kita perlukan. Okey, pertama sekali di sini chef tunjukkan kepada kita adalah tepung. Okey, tepung yang kita gunakan adalah high protein flour, kan chef? Dan seterusnya kita perlukan telur. Okey, kita perlukan juga esen vanila, garam dan juga yang terakhir adalah yeast. Okey, ini adalah adunan yeast ya puan-puan. Okey, dan penonton sekali sekalian, ini adalah campuran yeast, telur, susu dan gula. So kalau kamera nampak zoom sikit chef, memang cantik dia naik tu. Okey, so boleh ke depan sikit chef, kita tengok berkongsi. Yes, itu dia, nampak yeast kita sehat macam saya lah. Okey, pagi petang ni bersemangat sangat. Okey chef, tanpa melengahkan masa, saya rasa boleh kita proceed lah macam mana kita nak buat first step ni dalam buat cinnamon roll. Okey. Okey, pertama sekali chef kita akan masukkan telur ke dalam kita punya adunan yang pertama tadi yang ada susu dan yeast tadi. Okey. So puan-puan, kalau pakai telur di rumah tolong basuh dulu. Okey, sebab
Telur ni contains a lot of salmonella. Okay, bakteria ni amat bahaya sekali lah untuk pencernaan. Okay, chef, boleh kita teruskan dengan memasukkan seterusnya esen vanila kita. Okay, sebab cinnamon roll kena ada bau-bau wangi sikit bila kita bakar tu. Kemudian kita akan masukkan juga garam ya, untuk bagi lebih rasa lemak kepada kita punya bun, dough. Okay. Kemudian chef, apa yang kita akan buat? Okay, so saya rasa chef akan masukkan semua benda ni ke dalam kita punya adunan utama ni. Dan ini yang membezakan antara kita punya cara dengan cara-cara buat cinnamon roll yang lain ya, penonton sekalian. Okay, siapa yang terlepas tengok pada step yang pertama, jangan risau. Okay, boleh kami akan upload video ni dekat kami punya YouTube stamp untuk tengoklah cara penuh, cara membuat cinnamon roll tanpa uli yang berpeluh-peluh tu. Okay, ini kita hanya kacau saja. Okay, tengok. Chef kita tengah kacau. So mudah saja, kita dah campur semua bahan ke dalam kita punya mixing bowl ni. Kemudian kita kacau saja. Okey, jangan risau kalau puan-puan ataupun para penonton semua yang mengikuti live ni nampak agak sticky sikit. Itu memang memang dilahirkan begitu dia punya dough, tak adalah. Okey, sebenarnya dough ni agak berbeza sebab kita tak perlu menguli sampai dia satu level tu. Kalau dalam kulineri tu kita panggil window pan. Okey, window pan tu biasanya untuk dough yang kita kena uli. Pakai tepung yang kita uli macam biasalah pakai mesin tu. Tapi yang dough kali ni yang Chef Aminah buat resepi ni tak perlu uli pun. Hanya kita kacau, cuma kita perlu menggolek sahaja. Okey, untuk sesi yang kedua nantilah. Okey Chef, apa seterusnya kita nak buat ni? Perlu rest 1 jam. Okey, perlu rest 1 jam sebelum kita pancing dan kita menguli mencanai bagi dia nipis. Okey, so saya rasa ni dah sesuai untuk kita rest ya Chef. Okay, so chef, ini keadaan dia. So janganlah terkejut, jangan post dekat Facebook masak apa tak jadi hari ni, mengapa dosa macam ni. Tak, dia memang macam ni ya puan-puan dan penonton sekalian. Okay, yang penting kita rest dulu. Okay chef, kita rest sebab lepas ni ada banyak perkongsian daripada School of Tourism, Hospitality and Event Management daripada UUM. So jangan lepaskan peluang untuk mengikuti live kita ni. Okay, so chef, kita kena wrap dan kita, maksud saya, kita kena tutup lah kita punya dough ni. Kemudian kita akan rehatkan dia lebih kurang dalam 30 minit ataupun 1 jam untuk dapat. Okay. Depend kepada suhu. Kalau suhu sejuk, kita kena rest lama sikit, mungkin dalam 1 jam. Kalau suhu dalam room temperature, mungkin tak sampai 1 jam lah. Okay chef, itu salah satu tips lah. Okay, kena rest secukupnya lah. Okay, so kita biar rest dulu, kemudian saya pass kepada kita punya host yang sangat cantik hari ni, petang ni. Okay, Kak Ling, saya pass kepada you. Terima kasih Fizi. Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua yang menonton Biskut Kering Kopi O. Kita sekarang ni dah berada ke episod ke-16. Betul, jangan betulkan TV anda. Kita memang betul ni sekarang ni tengah ada Biskut Kering. Dia hari ni dia lain sikit eh. Saya nak memperkenalkan sebab hari ni kita bersama dengan Pusat Pengajian Pengurusan Pelancongan Hospitality dan Acara ataupun STEM. Sebab tu dia lain, betul tak? Kata event management kan? Okey, saya nak kenalkan dulu. Di sebelah kiri saya adalah dekan dia, orang kuat dia, tak lain dan tak bukan, Dr. Johan Effendi Ibrahim, dekan Pusat Pengajian Pengurusan Pelancongan Hospitality dan Acara ataupun STEM. Selamat datang Dr. Johan. Selamat datang, terima kasih. Suara bottom dia tu. Okey, di sebelahnya adalah tak lain dan tak bukan timbalan dekannya Dr. Ahmad Edwin Muhammad, merupakan timbalan dekan di STEM. Selamat datang Dr. Ya, terima kasih sebab jemput kami. Okey. Dan yang hujung sekali, si cantik manis tak lain dan tak bukan, Dr. Eshabi Mustafa, merupakan ketua jabatan di STEM. Selamat datang Dr. Terima kasih Kak Lin. Terima kasih. Sama-sama. Okey, kita ada di Webex sebenarnya sekarang. Saya nak perkenalkan yang pertama, Asmahani Ramli, merupakan PhD alumni di UUM. Selamat datang Asmahani. Boleh lambai sikit tak dan test suara sikit? Testing. Dengar tak suara? Dengar, clear sangat. Okey. Kita juga ada Fatin Fatiah Azman, bahagian co-curriculum Jabatan Pendidikan Politeknik. Selamat datang Fatin. Hi. Boleh dengar eh? Boleh. And boleh. We also have Dr. Agustinus Liz Indrianto, PhD alumni and also Dean of Tourism Faculty Universitas Ciputra Indonesia. Hi Dr. Agus. Selamat datang.
Boleh test suara tak, doktor? Saya nak dengar suara ni. Nyanyi sikit. Orang Indonesia selalu boleh nyanyi ni. Hello. Okey, boleh. Alhamdulillah. For invitation. Okey. Terima kasih. Okey. Kita disebabkan tadi kita cerita tadi, dia ada Chef Siti Aminah dengan Fizi kan. Bila cerita pasal pusat pengajian pengurusan pelancongan hospitality dan acara ni, STEM ni, kenalah ada sifu dia, Chef Wan. Okey, mari kita share ada pesanan atau video daripada Chef Wan. Jom kita dengar. Silakan. Assalamualaikum kepada semua bakal-bakal dia, penonton daripada sekolah-sekolah hospitality dan juga hotel management ya, di University Utara. Saya ingin beri sedikit nasihat. Sangat penting ya pelajaran tu dalam bidang ya yang disebut tadi. Kenapa? Pengalaman Wan sendirilah ya, over the years I would not have been kata successful to be where I am today jika saya tak kata mengambil ya segala ilmu yang ada dari bidang yang disebut tadi ya, yang saya belajar di San Francisco di, ya, dan juga di what they call that, di Paris, dan semua ilmu-ilmu dalam bidang perhotelan dan pemakanan ni yang hari ini telah menjadikan saya seorang manusia yang bukan saja berjaya tapi seorang yang berilmu dan juga mempunyai kekuatan ya, diri yang orang kata boleh katakan kuat ya bagi menempuh apa saja cabaran. So if you don't have that education, as I always say, knowledge is power. When you have knowledge and utilize the knowledge, kita guna ilmu ni dalam bagian bidang kita khusus yang kita sebut tadi, maka anda tentu sekali dapat orang kata jalan dengan orang kata lebih sempurna ya, segala apa kerja yang kita buat tu boleh lakukan dengan terbaik sekali ya. So always remember, knowledge is power. Sebenarnya Datuk Chef Wan adalah Profesor Ajung di STEM. Sebab ya, tu betul. Kita jemput dia, betul tak? Okey, sekarang saya nak jemput Dekan untuk ceritakan sikit tentang STEM ni lah dan program-program di bawah STEM. Silakan, Doktor. Okey, terima kasih Encik Azli. Okey, bercakap berkaitan dengan Pusat Pengajian Pengurusan Pelancongan Hospitality dan Acara, sebenarnya usia Pusat Pengajian ni pun dah 22 tahun. Kita bermula dari tahun 99 dengan jumlah staff pun tak sampai dalam 10 orang. Pada waktu tu hanya ada satu saja jabatan, iaitu Jabatan Pelancongan. Dan alhamdulillah kan, alhamdulillah bermula dengan satu program kan, Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Pelancongan, dan kini kami mempunyai 6 program kan, 6 program. 3 program sarjana muda dan 3 program pasca siswaza. Kan, program sarjana muda itu adalah program pengurusan pelancongan, program pengurusan hospitality dan juga program pengurusan acara. Bagi untuk program pasca siswaza, pihak kami ada Master in Tourism Management, Master of Science Tourism Management dan juga PhD program. Dan alhamdulillah lah, pihak kami pun telah melahirkan ramai alumni-alumni yang sekarang ni berada di seluruh dunia yang bekerja dalam bidang pelancongan, hospitality dan juga acara. Tu dia latar belakang tentang STEM. Dia kira dah lama juga, betul tak? Lama dah. Okey. Kita sebab tajuk hari ni, ayuh berani melangkah, bukan ayuh jom kita masak, tak ada. Okey, ceritakan sikit apa ni Dr. Johan, apa cerita sebenarnya, tema kenapa pilih ayuh berani melangkah, apa cerita di sebaliknya? Okey, terima kasih. Tema ni dipilih sebenarnya ramai di kalangan alumni dan juga pihak yang bekerja dalam bidang pelancongan, hospitality dan acara ni dah bekerja dalam tempoh yang cukup panjang kan, dalam industri. Kan, ada yang bermula kan, daripada bawah lagi dan bekerja kan, sampai mempunyai pengalaman yang cukup banyak kan, dalam bidang pelancongan, hospitality dan acara. Lebih daripada 10 tahun, lebih daripada 20 tahun dan sebagainya. Dan ramai juga di kalangan alumni-alumni kami ni kan, bekerja dalam bidang kerajaan juga. Kan, menjadi pensyarah di college community, menjadi pensyarah di politeknik kan, di universiti dan sebagainya. Jadi tema ni sebenarnya kita pilih adalah kan, kita bekerja kan setiap hari dan sebagainya, serve customer dan sebagainya. Tetapi kita nak pohon supaya mereka ini cuba nak enhance daripada segi career kan, enhance daripada segi career, enhance daripada segi education kan, di mana kan kita nak mengajak semua pihak yang
kerja dalam bidang pelancongan, hospitality dan acara ni, supaya mereka ajak mereka ke diploma. Kalau dulu mereka diploma, sekarang ni kita nak ajak mereka ke ijazah sarjana muda. Jika mereka dah ada ijazah sarjana muda, kita nak ajak mereka buat master sarjana dan juga PhD. Itu adalah perkara yang kita memang perlukan. Selain daripada itu juga, ada di kalangan pihak industri ini memang dah bekerja lama. Yang dalam bidang pelancongan, ada yang dah jadi orang-orang yang kita kata pakar rujuk. Pakar rujuk kerana pengalaman mereka yang cukup panjang dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi di sini UUM sebenarnya menawarkan satu program di mana pelajar-pelajar ni ataupun pihak-pihak yang dah bekerja lama dalam industri ini untuk sambung pengajian dalam peringkat sarjana muda, peringkat pasca siswazah, master ataupun PhD. Ini baru betul. Ayuh berani melangkah, dia tak tunggu dah. Dia awal-awal dia dah kempen dah. Sambung belajar. Tak cerita banyak terus gear 5. Ha. Okey, sekarang ni saya nak bagi Dr. Edwin tanya. Tunggu sikit-sikit ah, saya pun nak cakap juga. Betul tak? Betul. Okey, Dr. Edwin, saya nak tanya Dr. Edwin lah sebab tadi Din ada cerita pasal sambung belajar. Okey, yang menonton hari ni pun ada yang undergraduate dan mungkin tengah duk fikir kat rumah tu nak sambung master ke tak. Jadi diorang ni kan doktor, you kena bagi dia push factor sikit. Jadi saya nak minta Dr. Edwin cerita sikit, apakah sebenarnya program-program pasca siswazah yang ada di bawah STEM ni? Boleh tak? Okay, silakan. Terima kasih Kak Lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada penonton yang live dan juga yang dalam Facebook. Tentang program pasca siswazah, hari ini kami nak fokus pada pasca siswazah ataupun dalam bahasa Inggerisnya postgraduate studies. Tadi Dekan ada sebut secara ringkas, untuk postgraduate kita ada 3 program. Satu PhD by research, keduanya adalah master science by research. So dua-dua ni kena buat research independent. At the end dia punya hasil tu thesis lah. So student kena melalui defend, lepas tu kena ada viva dan akan letak di bawah seorang atau dua orang supervisor. Dan by research ni dia agak tough sikit lah sebab dia independent, dia kesunyian seorang-seorang. Dia tak macam yang satu lagi tu, yang terbaru kami ada MTM, Master in Tourism Management. Yang tu coursework. Yang tu dia orang tu macam undergrad, dia orang tu masuk kelas. Dia ada dalam 10 kan, tak salah, 11 subjek dalam masa setahun. Tak lama pun setahunnya. Oh, setahun je eh? Kita baru sekejap ada. Sekejap je tu setahun, yeah, tu. Setahun. Tak lama pun. Sat, pejam jelit setahun dah dapat master. So di sini saya nak alu-alukan lah yang siapa yang ada degree. Ni untuk laluan perdana, laluan apa utama ni, laluan nombor satu ni kena ada degree. Ada degree dalam bidang berkaitan, tak semestinya bidang tourism ataupun hospitality, bidang business management, marketing, semua dimasuk. Boleh masuk. Yang berkaitan. So masuk setahun siap, siap. InsyaAllah dia tak macam by research, tough sikit. Coursework ni dia punya kadar kegagalannya sikit sangat, hampir kosong. Tu kena highlight tu. Semua nak dengar. Tak susah, jangan takut. Ramai orang takut nak buat master, takut betul. Susah, takut fail sebenarnya. Tak susah, insyaAllah. InsyaAllah. Janji ada kerajinan sikit lah. Kalau malas tu tadi buat apa. Itu tak boleh buat apa lah. Tak dapat nak nolong. Itu yang ada degree. Macam mana pula yang tak ada degree? Boleh tak sambung master? Saya ada orang tanya, saya berminat nak sambung master. Saya tak ada degree. Boleh. Boleh. You guys ada STPM pun, ada diploma, STPM atau diploma, boleh sambung master. Terus ke master. Macam mana cara dia? Melalui APEL. Kalau sekarang APEL, MPA ada APEL, Accreditation of Prior Learning, something like that. Kelayakan berasaskan pengalaman kerja. Okay. Tapi dia kena umur 30 pemohon. Kena umur 30. Okey, lepas. Umur 30 ada diploma ataupun STPM. Okey. Boleh apply melalui APEL. Dia kena interview, tapi interview tak payah mana pun. Saya pernah ikut. Dia nak tengok profil apa nama portfolio, pengalaman kan. Ada kerja sikit. Lepas tu apply. Dia boleh, dia tak payah buat degree. Tak payah buang masa 4 satu tahun. Satu tahun ke master? Bukan. Kalau yang tu setahun juga. Sama. Tak aci. STPM, saya belajar 4 tahun tu kat UUM. Orang yang buat degree 4 tahun, you guys STPM, terus lompat. Terus lompat master. Baguslah. Tapi sebab dengan syarat kena umur 30. Okey, tak ada syarat tu, tak ada hal. Syarat FGA lah, itu je syarat dia. Okey. Jadi yang di luar sana tu, student graduate daripada politeknik ke college community ke, yang ada STPM diploma, yang dah kerja bidang hotel pelancongan, tiba-tiba terasa nak buat master sebab untuk career development, dipersilakan.
Kalau tak tahu cara dia, boleh contact saya ataupun Dr. HIB, pakar syarat kemasukan. Untuk siapa-siapa yang nak tahu kan, nanti kalau ada soalan boleh tulis di ruangan komen dan saya nak minta share lah untuk FB Lari, sebab banyak kawan-kawan yang tak tahu ni, sebab saya pun tak tahu, I assume kawan-kawan tak tahulah. Kalau SPM dengan STPM boleh terus buat master. STPM. STPM melalui appel dan appel, dan kita terus boleh buat master. Tetapi syarat dia umur 30. Umur 30 pula laku kali ni. Okey, dengar, ada syarat kerja lah. Okey. Itu kita dah dengar dah tadi. Apa program-program yang Apaskar Siswaza dan siapakah sebenarnya yang boleh apply? Saya nak tanya ni. Apa yang menariknya tentang program postgraduate di STEM? Okey. Kalau nak tahu yang menarik ya, nanti kita tanya alumni. Okay. Tapi tak apa, setakat yang saya tahu, saya ni rajin nak sembang dengan student postgrad. Tak apa, post-grad. Kita sembang hari ni. Betul. Malam-malam saya dah lepak kedai kopi dengan student postgrad. Antaranya tadi Atul seorang tu. Memang saya suka sebab student saya sendiri 7 orang postgraduate PhD, mostly overseas. Okay. China, Arab, Egypt pun semua ada. Saya sembang dengan dia orang, apa yang membuatkan dia orang nak pilih UM ni. First, dia akan tengok, dia kata ranking. Kita antara ranking tertinggi juga UM ni selepas RU kita kan. Ya, betul. RU ada 6 mesti, nombor 7 kita. Betul. So kita ni bukan RU tapi ranking tinggi. Nombor 6. Diorang nampak tu. Betul. QS ranking time higher, diorang nampak dia punya visibility tu. Itu penting. Betul. That's why kita kena kerja ranking tu. Diorang nampak tu. Satu. Satu lagi diorang tengok school of tourism tu. Sebab kalau kita tengok universiti lain, walaupun diorang ada program tourism tapi diorang tak ada school of tourism. Program tourism tu sama ada dia tak bawah business ataupun dia bawah fakulti ekonomi ataupun dia bawah fakulti planning. So tak ada yang betul-betul lah, dia punya tourism yang dia, area yang dia cover kecil. So selain pada UiTM kita sahaja yang ada School of Tourism Management. So full-fledged punya fokus bidang. That's why nampak, especially daripada China. Saya dengan rekan sebelum COVID ni dah pergi ke China banyak kali, tapi kami tak kena COVID lah. Sebelum COVID, sebab dia bagi disclaimer awal-awal. Saya tanya rektor sana, sebab apa nak hantar staff dia ke sini? Dia kata sebab kami nampak school you. Mesti lain kami cari School of Tourism tak jumpa, Fakulti of Tourism tak jumpa. Dia nampak planning, dia nampak ekonomi, tourism ada bawah tu sikit-sikit. Tapi UM ni dia seketul tu. Nak kata seketul tak lah. Boleh satu institusi memang fokus yang pada tourism. Specialized tu. Dan di Malaysia ni pula kita ada kelebihan lagi event. Mesti ni tak event. Tak ada event, so, betul. InsyaAllah. Event walaupun bidang baru, InsyaAllah kami akan jadi pakar lah dalam event. Event ni memang tak ada. Tak ada, betul. Kita antara yang terulang, yang terawal lah menawarkan program berkaitan event. Nanti yang lain sebab apa student suka, nanti kita tanya alumni. Kena tanya alumni. Yang tu tuan punya badan kena cerita. Tapi sebab kalau saya nak bagi Dr. Edwin ni cerita ni, sebab dia setengah jam je dengan kita. Tu saya nak tanya betul-betul ni. Kalau nak cerita tu, kena cerita kempen-kempen sekarang. Tu dia. So macam-macam tadi dah sebenarnya apa yang menariknya dekat UUM ni, dan kita satu-satu. Dr. Agus bisa dengar enggak? Bisa? Okey, boleh cerita pengalaman S3 di UUM di bawah STEM. Silakan. Okey, baik. Maaf tadi terputus tadi suaranya tu. Ya, baik, Pak. Okay. Ya, saya bicara in English ya. Karena Malaysia saya. Boleh. Tak. Bisa, Pak. Okey, thank you for the opportunity. So, my experience was very lovely. Yeah, it was one of the unforgettable experience for me for my academic life. Maybe if I will be asked why do you choose UUM to study your postgrad or PhD? Because my master is from Monash University from Australia. So why do you choose UUM? So the first one, of course, the reputations. The reputations of the UUM has been recognized worldwide, especially for the tourism school, and also the professor, the lecturers are having a world-class teaching experience and the research. So the reputation really triggered me to study at UUM. And the second one is the work networking. I know that UM is very famous with the networking with all many international students also there, and also
with the Organization of Tourism. Malaysia Tourism is very close working with the School of Tourism in UUM. And so it was a great place to study because I get many network, especially for Malaysia network tourism industry is very great. And they have having an interesting program in UUM. So myself, I already bring my student. I think every year I bring my student to UUM, every year. Ms. Asmahani, Dr. Asmahani helped me to gather my student when we are in UUM. Unfortunately, last year, 2020, because of the pandemics, we cannot visit UUM. So the international class program is really bringing STEM, one of the best tourism school, I think, in Southeast Asia, so if I may say. So I think it was great. And the last one is the locations. Mm. Why? Because we're surprised, well, the location is far away in the woods, the jungle. Why it is great? Yes, it is great to study. It is great to have a quiet learning environment, supporting learning environment, even though it's deep in the jungle, but the supporting facility was very great. My students are used to live in the city, my student in my university. Mm-hmm. But when they came to UM, they love it, the atmosphere. They love the playground in the way. They have the golf and also the go-kart. So they have the sporting facilities, everything there in UM. So those three are make me happy and satisfied and also proud to be one of the alumni of UM. Yeah, for the benefit of everybody, University Utara Malaysia is located in Sentok with 10,000 acres of forest. Very serene place. Yes, very serene place to study. Very conducive learning environment sebenarnya di UM ni. Dan kita juga ada campus di Kuala Lumpur. Untuk yang baru bersiaran dengan kita. Okey, tadi kita dah dengar from Dr. Agus pengalaman dia betapa dia suka keindahan alam semula jadi kat UM ni. Bersama dengan support-support daripada lecturer juga yang memudahkan proses pembelajaran Dr. Agus. Okey, saya nak jemput Asmahani. Asmahani, cerita sikit. Asmahani ni pun PhD alumni PhD master dan degree, betul? PhD saja. Okey. Boleh tak Asmahani cerita sikit pengalaman Asmahani, bukan senang tau nak ambil PhD, nak menghabiskan PhD tu kan. So, cerita sikit experience Asmahani di UUM, especially dengan STEM. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa minit nak bagi kat saya ni ya? Kalau saya macam tu, faham je lah. Boleh lagi. Silakan. Okey. Tadi kita dah dengar Pak Agus bercerita tentang betapa indahnya kampus kita kan. Okey, jadi sebagai local, okey, jadi bila kita nak pilih universiti, kita tak terlalu fokuskan kepada ranking sebab kita semua IPTA di Malaysia semuanya sama, bukan? Tapi bila saya betul-betul datang ke UUM, sebab saya sebelum ni daripada UiTM. Jadi bila kita datang di UUM, dia punya environment tu sangat berbeza. UiTM Shahalam dekat bandar, so masa tu saya jadi orang bandar. Tapi bila datang UiM, saya jadi orang kampung, which is dia punya keadaan kampus sangat menarik. Dan untuk pengetahuan semua, perjalanan PhD saya bermula pada tahun 2012 sampai 2020. Dan sepanjang perjalanan tu saya tak pernah terfikir untuk nak berhenti. Right? Kenapa? Okay, nombor satu, kerana support system yang kuat. Saya bersyukur sebab saya dikelilingi oleh profesor, oleh lecturer yang sangat supportive. Kita nampak semua macam garang kan, semua macam menakutkan kan, tapi cubalah kita sebagai student postgrad pergi jumpa lecturer kita, tanya yang tak faham, minta tolong itu ini, insyaAllah. So kalau di STEM itulah yang paling itu adalah faktor utama yang menyebabkan kenapa saya masih belajar sebagai student sampai habis. Kalau nak kira, lebih kurang 8 tahun lah saya punya pelayaran sebagai pelajar PhD tu. Right? Jadi kalau dengan STEM ni, memang sesuai sangatlah dengan tagline tadi tu, berani melangkah. Sebab, okay. Tak ada. Saya tadi tengah cakap dengan producer. Boleh je nak teruskan. Okey, dah habis dah. Okay. Tak apa. Okay, kita boleh sambung balik.
Ya, round pertama itu dulu. Round pertama. Betul lah tajuk dia. Ayuh berani melangkah. Dia terus melangkah je. Dia tak melangkah lah. Dia berlari. Okey, kita nak berhenti seketika sebab kita ada masalah teknikal sikit ni dengan OBS kita. Jadi, tim teknikal dia kena keluar sekejap. Lepas tu dia kena masuk balik. Betul tak? Jadi, jangan lari ya. Lepas ni kena masuk balik kepada FB page ni. Kita terus sambung kepada Cinnamon Roll. Dah bau-bau dah kat sini untuk demo dia yang kedua. Okay. Alright, kita berhenti berehat sekarang. Terima kasih.